Laporan seterusnya ya, saudara, nampaknya penemuan mayat terbaru. Untuk itu kita mengetahuinya bersama dengan Siti Hanum Hamdan di Pusat Operasi SAR di Lingga Sri Aman. Silakan Hanum. Terima kasih Kabal. Ya, mayat keempat berkenaan ditemui terapung pada pukul 3:20 petang, kira-kira 1 km dari lokasi penemuan mayat pertama semalam. Ya, kemudiannya dibawa ke pusat kawalan operasi ini kira-kira pukul 4:30 petang tadi. Dengan penemuan mayat keempat ini, usaha terus bergiat mencari dua lagi penumpang pesawat malang itu. Operasi SAR terus melibatkan 175 anggota dan 15 aset turut serta 20 penyelam dari PLDM Kota Kinabalu bagi melakukan pencarian di dasar Sungai Batang Lupas. Misi SAR melibatkan PDRM, ATM, Jepam, Maritim Malaysia dan Polis Marin. Dan usaha pencarian masih tertumpu sehingga sejauh 7 km dari lokasi penemuan mayat pertama dan serpihan pesawat merangkumi hulu dan hilir Sungai Batang Lupar. Dan sementara itu ya Kamal, pekan kecil Lingga yang sebelum ini lengang kini dipenuhi dengan anggota-anggota beruniform, petugas-petugas hilir serta aset-aset agensi SAR. Segala pergerakan di pusat operasi ini turut menarik perhatian penduduk Lingga yang turut sabar menanti perkembangan terkini operasi. Saya rasa setakat itu dulu laporan saya dari pusat kawalan operasi SAR di Lingga ini. Kembali kepada Kamal.